Bagaimanakah caranya untuk kita menghasilkan lower third untuk kita perkenalkan speaker kita ataupun kita nak memperkenalkan topik yang akan kita bincangkan dengan menggunakan OBS. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan dan juga tutorialnya, kita roll dulu intronya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bersama saya Sejur dalam Sejura Spin Channel. Saya doakan hampa semua berada dalam keadaan yang baik-baik belaka, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala kesulitan. Terima kasih kepada anda semua. Nak jadi utara juga, dia campur anda dengan hampa. Anda. Okey, saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. Terima kasih kepada anda kerana telah menonton video-video sebelum ini dan memberi sokongan kepada saya untuk terus menghasilkan video, tutorial dan juga gebang-gebang santai Sejur. Kenapa dalam tempoh ini kita sedang menghasilkan ataupun kita sedang terbitkan program-program kita dengan menggunakan virtual studio. Sekarang ini saya berada dalam virtual studio yang mana kita sediakan untuk pelajar kita mempromosikan bakat yang ada pada mereka, terutama sekali bakat kepimpinan dan juga ketokohan serta kecemerlangan mereka dalam bidang akademik di mana di program matrikulasi. Promo sikit lah kan. Okay, so hari ni kita nak bincang macam mana kita nak menghasilkan lower third dengan menggunakan OBS. So, straight to the OBS dan kita tengok macam mana kita nak menghasilkan OBS. Tak perlu lagi kita search dekat Google, kita search vector, PNG, or lower third semua. Kita hasilkan sendiri, idea kita sendiri dan cara kita sendiri. Jom kita ke OBS. Baik, sekarang ini adalah perisian OBS yang mana dalam ni dah ada dah lower thirdnya. Jadi saya nak hide dulu lower third ini untuk kita buat lower third baru sebagai tutorialnya. Baik, sekarang ni dah ada. So, pergi ke lower third, pergi ke sourcesnya dan di sini ada color source. Kemudian saya type di situ hijau kerana apa saya type hijau? So, tengoknya. Okey, di sini ada color, select color, so kita pilih warna hijau. Right? Dan kita tekan OK, start OK lagi sekali. Dan kita pergi ke transform, kemudian kita slice to screen. Baik, sekarang ni kita dah ada warna hijau. So, kita drag warna hijau ni ke bawah, begitu. Alright, dan atas sikit lah. Okay. Kemudian yang kedua ialah kita hasilkan satu lagi color source. Katakan warna kuning. Dan kita tekan OK. Kemudian kita select warna kuning. Sebab sekarang default dia putih. So, kita type warna kuning. Kita pilih warna kuning dan kita tekan OK. So, kita transform stretch to screen. Kita dapatkan saiznya. Dan sekarang ni kita scroll, kita drag dan hold serta kita buat arrangement sikit pada sizingnya, scaling pada sizingnya. Dan katakan yang pertama ini kita nak letak dia begitu. Dan yang hujung ni kita masukkan sikit ke dalam dan hijau ni pun kita masukkan sikit ke dalam. Begitu. Okay, so kita bawa ini ke tengah dan kita keluarkan kuning sedikit ke belakang. Baik, sekarang ni saya tak nak kuning di hadapan, saya nak kuning di belakang. Kita just drag hijau ke atas. Okay, settle. So, tambahkan image sebagai hiasan ya. Okey, dalam ni kita letaklah image saya lah kan. Okey, gitu dan kita tekan alright. Kita drag dan kita bawa ke situ. Okey, okay, banyak sangat lah. Dan sekarang ni saya nak masukkan teksnya. Dan di sini teksnya dah kita type dah nama. Saya dah ada nama kat bawah ni. Jadi, saya nak dia pakai nama dua lah. Tentunya. Kemudian kita type Sejura Spin sebagai lower third-nya. Anda boleh type lah nama anda, tajuk anda, topik anda. Tak kisah. Kita tekan OK. Kemudian anda nampak di sini dah ada. So, kita arrange ataupun scaling teksnya supaya kita suit dengan lower third yang telah kita buat tadi. So, sekarang ni dah ada di bawah lower third-nya. Dan nampak awesome, simple. Dan kalau anda nak pilih fontnya, anda boleh klik kanan. Okay, di nama ni klik kanan dan anda boleh pilih font yang anda suka. So, contohnya macam tu. Okay, just kita drag. Betul. Okay, tu contoh. Baik, sekarang ni saya nak buat simple animation. Ni dah siap dah sebenarnya. Ni. Kalau anda nak tambah lagi-lagi kat atas ni, kat tepi ni, nak tambah Datuk ke, Tan Sri ke, PJK ke apa, anda tambah. Tak ada masalah. Anda kecilkan. Kemudian, sekarang ni kita nak groupkan mereka ini mereka supaya senang kita nak buat hide nanti. Kita nak hilangkan ketika kita tak guna, kita hilangkan lah, kita sembunyikan. Alright, so kita pergi ke group dan di sini dia ada group, kita type lah lower third, lower THRD third. Okay, tu je.
Okey, kita boleh hide. Kita tak nak kita hide dan kita nak kita keluarkan. Itu. Baik, sekarang ni kita nak ada buat sedikit animation, maknanya dia tak keluarlah melulu gitu kan. Bila kita klik dia tak keluar melulu, so kita klik kanan, kemudian kita pergi ke filter dan kita ambil filter ni. Kita kecilkan sedikitlah. Alright. Dan di sini ada plus dan ada tambah anda ambil render delay, so tekan okey saja dan kemudian di sini anda masukkan value. Dia paling maksimum kat sini 500. Jadi tengok kan bila kita klik 500, dia begitu dia pejam-pejam celik dia tu gitu. Kita hide. Okey, dan kita tekan okey, kemudian kita bawa ke skrin ni jap ya. Saya nak copy dulu pada nak tunjuk contoh kepada anda. Okey begitu. Okey, sekarang ni begitu dan sekarang ni saya nak hide dulu. Hide dulu dan kita tekan transition, kita hide dulu, kosongkan dia dulu, kemudian kita tekan lower third, kita keluarkan dan kita tekan transition. Nampak tak? Nampak tak? Okey. So, boleh tutup dan keluarkan saya punya transition dan kita keluarkan dekat sini. Okey, itu saja cara bagaimana kita nak menghasilkan lower third dengan menggunakan OBS. Lower third cara kita, identiti kita sendiri, tak perlulah kita cari orang punya, kan? Kita keluarkan kita punya melalui OBS. Sebenarnya dalam WeMix pun ada, saya menggunakan WeMix. Sekarang ni dalam proses kita nak menggunakan virtual studio yang telah kita set up dalam video-video yang sebelum ni, saya dah tunjuk macam mana saya punya rupa virtual studio tu. Yang mana dalam ni macam saya cakap tadi, kita nak mempromosikan, kita nak beri peluang kepada pelajar-pelajar program matrikulasi di College Matrikulasi Perlis untuk menggunakan virtual studio dan mereka rasa lebih confident untuk ke depan dengan virtual studio yang kita set up sendiri untuk mereka. Nice. Kenapa pelajar-pelajar ini cukup cemerlang, pelajar-pelajar ini cukup awesome. Kita bagi task tak sampai seminggu settle. Mereka on public macam tu ya, tanpa script, just ada talking point. Awesome lah, asyik lah. Jadi, teruskan bersama Suria Jasmine Channel. Untuk ada lagi 2-3 live kita akan buat, kita akan jemput mereka-mereka yang cemerlang pula kali ini. Dan mereka-mereka yang hebat. Ada YouTuber pun kat sini. Kan? So, kita keluarkan mereka on public untuk memberi peluang kepada mereka merasai virtual studio ini. Okay? Jadi, video ini saya hasilkan untuk menghasilkan OBS, floated dengan menggunakan OBS. So, kepada yang minat, anda boleh share untuk sama-sama berkongsi kepada rakan-rakan anda yang lain. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada anda yang memberi sokongan kepada Suria Jasmine Channel. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.